ada sih nak lihat lagi ni sebenarnya. Okey, ada nak lihat lagi. Ni ada sini. Semalam yang apa semalam lah. Okey. Itu yang kali bawa motor kan masa pergi lah ke rumah tu. Motor tu pun memang tak cuci apa, tak servis apa pun. Memang kali bawa macam tu. Tayar tak balancing apa ni. Okey. So aku bercadang ada sini nak relax kan. So aku nak fokus pada why. So kenapa keluar video ada saya ni? Sebab apa? Barang dah sampai. So ni malam ni aku rasa tadi siang tak sempat. So malam lah pergi. Dalam ni aku tak sure lah dia orang ni ada free ke ataupun memang untuk kedai awal ke, tak tahu. Plannya saya akan tunjuk barang apa yang sampai. Ataupun kalau tengok tajuk orang tahu lah kot. Okay, no. Tengok tajuk orang tahu lah. So plannya aku ingat nak magat ni masih ikat ke betat lagi nak buat skru. Kemudian tayar belakang aku ingat nak tukar ke Timsan. Tukarlah, beli lah tayar Timsan. Beli tayar Timsan, tayar ni aku nak lego. Ini nak buat balancing. Sekarang ni memang tak sedap awak lah. Hari tu kali bawa light pun dia kata macam aduh, lantun-lantun. Sekarang ni aku bawa orang sama lantun tayar belakang. Lepas tu then kita nak tengok exhaust AHM SZR. Dah sampai exhaust. So RS pun bakal join club AHM. Kenapa boleh HM? Saya aku story sikit. Sekarang kita nak ke YN. Alright. Orang besar sikit ada macam ni. Dia macam sikit ni berkelip. Exhaust ni aku tak jual. Dia sebabkan exhaust ni sangat-sangat susah nak dapat. Dia tak rare lagi. Dia sangat susah nak dapat. So exhaust ni akan dimasukkan dekat RS biru. Ramai ke macam ramai. Ya Allah, ramai. Okay, so jom. Dia dah. Nak pergi mana ni? Nak pergi tak? Apa-apa, kita sekian dulu. Okay, ngam. Jom. Okey kak. Mai aku nak ada barang aku sampai kan. Asal cakap apa? Weh, tayar lelang tu tayar buka tukar Timsan balik buat balancing apa? 110 dah selak. Tadi tengok dulu lah. Lepas tu mak gad tu balik yang aku kata tu. Dalam free lah, tak free. Apa nak elok ni aku tak tengok apa ni. Lepas balik lah. Kacak balik. Okay geng, dia dah sampai ya. AHM Pro Racing Exhaust. Yang penting made in Malaysia. Jom kita buka tengok apa ada dalam ni. Tengok apa yang ada. Okay. Tengok ngam-ngam ke tak exhaust ni. Okay, supposedly dia kena ngam lah. Okay, exhaust ni. Okay, so dia pun nak kedai ni. Jom kita tengok sat. Alright. So ini dia AHM exhaust untuk RS 150R. Nah, ini dia. Tu ngam-ngam lekat kan ni. Manifold manifold dia. Ini dia punya muffler. Dia punya muffler. Ni lawa ni. Wei, menggamit memori yo. Aku duk rasa macam dulu aku unboxing AHM untuk Y. Okay, so yang ni ialah model SZR, bukannya SPR. Macam aku pakai kat Y tu ialah model SPR. Ini ialah SZR. SZR ialah dia punya tu 35mm. Kalau SPR 28mm. Okay, so untuk RS sekarang ni stok yang tinggal ada SZR yang tu 35mm. So untuk model ni dia pakai yang jenis style lama lah. Kalau Y dia dah ada siap bracket. Bagi aku kalau siap bracket lagi cantik lah. Sebab dia tak ada tutup apa muffler punya exhaust. So ni dia punya ni lah. Okay. Ni memang beza sikit lah. Ni sekali kita kokok lah. Ini punya size berapa mm. Okay. So dia orang kata 35mm. So kita akan check tengok macam mana nanti. Okay. Alright. So jom nanti tengok kita pemasangan apa lah. Okay.
Okey, kita minta tolong bensin tolong pasang ah. Noh dah sibuk. Oh dia. Eh, Syahim. Oi. Kak Lu. Barang tu, Dik. Apa barang tu? Tengok tu. Oh. Aduh. Oi. Jeng. Eh, macam Ezra siapa tadi? Macam ni, kepul kan. Siapa punya? Uze punya. Budak area. Kita tiru dia lah. Kita tiru Uze lah. Okey. Okey geng, so nah, ini nak malam ni nak pasal Ezra je. Tu Halia, tu Halia. Tu Halia, ni Halia. Yang buang angin tu Halia. Halia. Ni Halia. Uze Halia. Bukan Halia. Bukan Halia. Bukan budak Halia. Dia duduk angin. Dia bukan buang angin. Alah, noh. Buat pasal. Okay. So, untuk tayar, nanti maybe tengok besok atau berusaha lah. Kalau kau free, kau datang tukar tayar. Sebab tayar kena ambil dekat Kulim. So, tayar kau tukar balik Team Sun. And then, kita akan buat balancing balik. So, untuk yang ni, just tukar exhaust malam ni. Alright, dia pun dah malam lah ni. Dan juga exhaust ni pun, nanti aku nak kena contact Abang Pedos. Sebab dekat bahagian ni, kena buat auto sensor. Bukan, dyno sensor. Okay, yang macam ni untuk auto sensor RS. Kalau Y macam aku pernah beritahu, Y dekat head. Kalau RS dekat ni, manifold. So yang ni satu. Sebelum lubang dia noh. Macam motor noh itu. Okay, so yang ni kena check lah ni, aku tak sure lah 35 ke 32 noh. Ada caliper. Tengok 32 ke 35? 32. 32. Ni dalam lubang. 32. Dia 35 balik tu kan. Ambil caliper noh. Kita check tengok. Allah apa. So ni ada exhaustnya AHM. Kita nak cuba racun tuan manager kita. Semalam Abang Lee kita sabar menanti. Semalam Abang Lee kita dah, terima kasih Abang Lee ya, bawa jalan. So hari ni kita racun dah pula exhaust. Tunggu Abang Ipak. Tunggu Abang Ipak bagi special price. Abang Ipak. Ipak. Yes. 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 It's yes. Okay, sorry, no. Yes. No. Okay, Sat. No nak check caliper kat. Manifold berapa? Dalam. Berapa mm? Sebab kita nak tengok dalam. 32. So, 32? 32. Kalau luar? Eh, hey, betul. Kecil lagi? Kena dengar ya. 34. 34? Kalau luar? Luar. Salon? Luar ah. Luar 35. Oh, ok geng. So, maksudnya kalau dia berkata 35mm dekat bahagian luar ah, dalam 34. So, bensin macam mana saya? Nanti hit. Kena buat sesuatu lah, nanti hit kan? Tak, 3-5. Ah, tak ada pula. Eh, ini bukan, tak, aku nak manifold. 3-5. Ini dekat link pipe. Ini next project. 3-2 nak. Tengok pada tau. Ini 3-5. Ini 3-2. Maksudnya yang ni 3-2 lah. 3-2 sini je. Sini start sampai sini je. 3-2. So, sini 3-5. 3-5. 3-5 lepas tu. Boleh, boleh pakai, boleh pakai. Boleh digunakan. Boleh digunakan. Sabar. Sabar itu indah bosaknya. Ni 40, 41. Beli apa tu kau? 42. Bukan tu. 50. Dekat 50. Oh, eh. Sah. 48. 48. 48. So pasang. Apa nak suluh tu? Dan. Hey. Buka AC mai kat sini, ini pasang kat AC. Hey. Oh, macam tu ah. Nak boleh saya nak geng Abang Lee. Sabar. Jadi lu tengok aku akan tukar dia. Geng. Dah mau boleh geng budak Halia. Sorry. Budak Halia. Budak Halia, bukan Halia. Sorry. Halia. Halia. Ini buat air. Cek saya kerang. Dia tak tahu video nak keluar tu. Okey, jom kita tengok. Sekarang aku pegang macam ni lagi. Hush. Dia macam ni lagi. Apa ini? Hari tu aku buat fiber, aku pegang talo fiber. Hui, bosaknya. Dahlah. Dahlah, merapulah, jom. Aku
Okay, so settle lah pasang. Vincent, start macam mana? Start lah. Vincent buka start. Yang ni dengan silencer lah. Silencer, jom nampak kita dengar. Dengar bunyi macam mana. Abang kita sampai terduduk. Sempoi. Sempoi bunyi tak kuat sangat. Sebabnya kalau konvoi kita buat silencer. Orang tak marah kita. Ya. Kalau kita buka, kalau buka pun okey, tak payah buat silencer lah. Semua tu alasan. Okey, kita buka silencer. Tengok bunyi macam mana. Okey, silencer pun nak buang, Abang Ali. Dia persilakan start. Okey, kita biar abang kita start. Lama tak start eh. Ah, start dah. Rem sikit bang. Jom, 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 jom. Yeah boy. Alright. So, settle lah pasang exhaust. Apa dia dengan kata ha? Dia ringan lah. Banyak ringan lah. Mali ke tu? Hei! Sedap lah. Bo, bo, bunyi sedap lah. Ada, ada, bo, jangan rebol. Jom. Oh, ada bobo. Okay. Setelah pasang gas. Okey. Wah, bunyi dia macam mana kata kan? Inilah dia bunyi AHM. I like it. Oh, tapi ada rasa bobok sikit lah. Kena dyno balik. So, ada 3 batang ya. Katanya satu batang tu untuk Benson. Satu lagi tu kosong, tak siapa lagi. Tapi aku dah mula meracun atas manager. Tengok dia nak pakai tak nak pakai. Ada bubuk. Biasalah benda dah lari ya, mapping kan. Okeylah, so boleh lah pasukan tengok video aku dari ni. Bila simple ya. Ni malam ni atas sebab ada barang baru sampai. So nanti nak tukar tayar apa semua lah. Tapi aku rasa esok aku nak bawa dia pergi dyno. Lepas tu wall 15 tu nak buat checking sikit. Ada nak pasang balik level guard lah. Itu dah kot. So masa terdekat tengok macam mana. So kan esok nak boleh no. Tapi apa pun nak settle isu auto sensor kat exhaust. Okay lah geng, so aku sampai setakat ni. Jumpa korang semua next video. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Okay, jumpa korang semua next video. Assalamualaikum. Bye bye.